Jadi Berdansa tuh salah satu lagu terakhir mungkin yang gue tulis buat album ini, dan emang tujuannya buat jadi kayak semacam kulminasi gitu loh, kayak final atau kesimpulan dari hal-hal yang diomongin di album gitu. Maksudnya kita banyak ngeluh, banyak banyak mempertanyakan berbagai macam hal di album, terus kayak lagu ini tuh kayak semacam momen ya udah terus gimana gitu, jadi gimana. Itu poin dari lagu Berdansa tuh itu. Berdansalah adalah lagu yang kita kerjain terakhir-terakhir di dalam pengerjaan album Lagi Pula Hidup Akan Berakhir. Ingat banget waktu itu awal-awal pas udah ada tracklistnya, kira-kira mau lagunya kayak gimana aja. Lagu ini emang Bas sempat cerita ke gue pengen bawa ke arah Jepang-Jepangan akhirnya, tapi lagu ini di tengah-tengah pas pengerjaan tuh agak belakang ngerjainnya, nggak tahu kenapa. Sembari gue ngerjain lagu yang lain, rekam lagu yang lain, mengaransemen lagu yang lain, terus habis itu ngejadiin lagu yang lain, entah lagu ini tuh nggak kepegang gitu. Belum kepegang lah, akhirnya tiba-tiba muncul nama Herald untuk ngaransemen lagu ini gitu. Kita kayak mau Jepang-Jepangan, yaudah sekalian deh, karena paralel sambil ngerjain akhirnya muncullah Herald, dan lagu ini demonya kita lempar ke Herald untuk di aransemen ala dia gitu, untuk kayak ngebawa ke suasana yang lebih Jepang. Abis itu aransemen itu dikirim ke gua dan Bas, abis itu Bas nulis lirik dan lain-lain, lanjutin lirik, akhirnya udah ada nada itu. Gua mulai rekaman, dan abis itu gua kayaknya gua juga aransemen lagi dari aransemen yang udah ada. Abis itu, halo, nama gue Herald Ronaldo. Beberapa orang mengenali gue dengan sebutan Crowd Milk. Jadi gue disuruh cerita nih soal lagu Berdansalah. Ya tiba-tiba gue di WhatsApp Baskara, katanya dia butuh produser. Ya, jadi gue ketemu Baskara, terus dia cerita nih soal Lagi Pula Hidup Akan Berakhir bakal jadi double album. Terus dia ngasih tau gue juga nanti lagu lah akan ada di part 2 di track sekian, di mana nanti nuansanya akan menjadi hopeful. Vibe-nya tuh pengennya lagu yang vibe-nya rasanya Jepang dan agak-agak anime gitu kan. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa harus gue? Emang gue ibu? Apa boleh buat? Kalau secara musik, awalnya tuh inspirasi gue suatu hari pas lagi liburan gue di Jepang, banyak kayak expose dan banyak denger lagu-lagu opening anime di sana, dan kayak lagu-lagu yang diputer di tempat umum sekitaran sehari-hari. Tapi satu lagu yang paling kena buat gue itu di momen itu juga gue lagi baru mulai nonton Spy X Family, dan gue suka banget sama theme songnya season pertama, animasinya, judulnya Souvenir dari Bamboo, kan lagunya tuh yang ini, yang gue yakin apa namanya kayak banyak yang udah familiar gitu sama lagu ini. Akhirnya gue ngobrol gitu dengan Enrico selaku music director atau produser utama albumnya. Gue bilang kayak gue pengen bikin lagu yang rasanya kayak opening anime. Kita udah punya draftnya gitu dasarnya, tapi akhirnya draft itu gue lempar ke Herald, terus dia minta waktu beberapa lama sampai akhirnya dia bisa ngebikin lagu yang final gitu yang sekarang. Gue langsung coba bikin bagannya, gak langsung sih, jadi gue kayak sempet agak-agak hibernasi dulu. Gue mencoba untuk mencari chord-chord yang kira-kira cukup familiar yang bisa ditemukan di lagu-lagu pop Jepang gitu ya, atau di lagu-lagu anime gitu. Terus bagian pre-chorusnya tuh sengaja dibikin kayak gini biar bisa kayak tapi belum pernah gue liat nih di panggung India manapun. Di bagian chorus itu gue langsung mikir India itu bikin chorus tuh selalu cerewet, tapi nadanya gampang dinyanyiin. Chorusnya tuh cuman terdiri dari 3 nada gitu ya. Gue bisa bayangin kayak ini kalau Hindia nyanyiin nih jadi lagunya Hindia gitu. Awalnya gue bikin aransemennya itu pengennya ala-ala iklan minuman Ion gitu. Jadi cara gue ngecek lagunya works apa enggak, jadi kayak lagunya di fade out dulu, terus gue langsung coba fill in kayak kekurangan Ion saat berkeringat. Nah, jadi kalau misalnya dengan kata-kata itu berasa cocok nih gitu. Nah itu udah tuh jadi lagu J-pop. Atau mungkin pakai cara yang kedua kayak Korobang Miwa, Gorana Suponsaro, Take Your Day, Oh Christmas. Cocok gak? Kalau cocok, udah berhasil.
gitu. Juga awalnya aransemennya gue mikirnya organik banget, gitar banget tadinya. Cuma karena gue tahu music director di Lagi Pula Hidup Akan Berakhir itu bakalan Enrico, lagu ini projectnya langsung gue oper ke Ico gitu ya. Lagunya tuh langsung jadi lebih terpelajar gitu ya, karena gue musisi soft thought gitu, pengetahuan aransemen gue bagusan Ico gitu dibanding gue. Tapi it turns out really good, I really enjoy the end result gitu ya, apalagi ada bantuannya Petra juga gitu. Jadi ini kayak semacam mini Tidak Ada Salju reunion buat gue gitu. Ya itu tadi cerita sedikit dari gue tentang lagu Berdansalah. Mungkin akan dijelaskan lebih dalam lagi oleh rekan saya Ico. Silakan Ico. Lucunya lagu ini tuh kayak reuni Tidak Ada Salju di sini yang EP pertama yang 1, 2, 3, 4, karena yang ngisi gitar gue ajak Petra. Jadinya ada Petra, ada gue, ada bass, ada Herald, kurang Rubina aja di lagu ini. Jadinya rasanya kayak reuni EP itu gitu. Kayak menurut gue untuk suara kayak gini paling tepat pilihannya ke Petra untuk gitarnya. Dan waktu itu gue udah rekam drum, udah rekam gitar, belum rekam keyboard. Semua keyboards dan piano direkam oleh Vincent Vivaldi, kawan kita juga. Habis itu waktu itu rekamannya online, dia pakai MIDI. Ada aransemen lucu yang datangnya gara-gara kita main-main. Akhirnya pas kita mau rekam gitu, ya udah main aja dulu gitu. Dia main-main-main-main, tiba-tiba muncullah di verse 2 dari lagu ini ada hit ini. Ini verse 2 masih sama. Habis itu ada ini. Karena emang Valdi itu brilian banget kepalanya ya. Dia main-main aja muncul itu, akhirnya gue kayak, itu apa tuh, ulang. Coba akhirnya dari main-mainnya dia itu, kita ambil tuh yang hitnya itu. Tadinya hitnya gak ada di aransemennya, itu datang belakangan. Akhirnya karena gue udah ngerekam drum dan yang lain, udah deh gue chop aja drumnya bagian situ untuk mengikuti si hit itu untuk biar lebih bagus. Karena pas banget kayak nyambut si kata mungkin itu. Mungkin oh, karena baru masuk situ. Cuman di luar dari aransemen dan segala produksinya, kalau secara topik ya, selain apa yang gue bilang di awal, ini sesuatu yang sering gue pikirin dulu pas zaman gue masih kerja gitu. Kayak kita punya banyak banget lagu di Indonesia, cuman gue merasa kayak nggak ada lagu yang secara spesifik bisa merasakan kayak keinginan gue buat ngelakuin apa yang gue mau, atau kayak buat benar-benar kayak 100% ngevalidasi apa yang gue rasain gitu di momen itu. Yang adalah kayak gue mual kerja terus, gue capek kerja terus, nggak tahu ujungnya kapan, nggak tahu ujungnya di mana, dan harus ngapain abis ini. Dan ya kurang lebih itu beberapa hal yang saya jadi fondasi dari lagu Berdansalah ini sih di album LHB. Menurut gue yang paling berkesan dari lagu ini itu, entah kenapa lagu ini datangnya belakangan, dikerjainnya belakangan, gak tau kenapa, gak intentional dikerjain di belakangan. Cuman di tengah-tengah pengerjaan album ini kita sempet tersendat ada satu kendala lah dalam dari kita gitu, dan agak berat juga masalahnya. Abis itu pas selesai ngerjain lagu ini, Bas ngomong ke gue melalui WhatsApp. Gue kirim premixnya sebelum di mix, udah kayak udah hasil lengkapnya gue kirim ke Bas sebelum di mix. Dia bilang ke gue, anjir Cok, gue denger lagu ini kayak semangat main musik lagi di akhirnya. Setelah sekian lama, pas adalah dari masanya itu, gue udah gak ada eager untuk main musiknya gitu. Gue sebagai produser dari album ini dan lagu ini terutama, rasanya sebenarnya gue ngerasain itu kayak lagu ini fun banget ya gitu, gak pernah ada di Hindia dan di lagu-lagu Hindia gitu. Dan terus impact-nya itu besar banget untuk orang dan terutama untuk si Bas juga gitu. Jadinya ya menurut gue lagu ini datang di waktu yang tepat, lagu ini isinya juga tepat, lagu ini dampaknya juga tepat. Kalau enggak menurut gue kayaknya ini lagu ini tuh, menurut gue ya, ini adalah kunci pintu terakhir untuk album ini selesai gitu. Kalau kayaknya kalau gak ada album ini, mungkin gue rasa Bas juga males. Bukan males sih, kayak Bas mungkin gak sepenuhnya gitu. Kayak pas ada lagu ini jadi tuh kayaknya pintunya kebuka dan jadi bisa lempeng untuk album ini dijalanin gitu. Gak tahu sih, ini kesan gue aja. Soto ya, tapi cuman ya sekian. Saya Enrico, produser album ini, itu isinya. Lakukan apa yang kau